Malaysia ui banyaknya batik. 30 helai kena. Tradisional Indonesia guys. Ha, ni tak nak. Ah, memang keren-keren mantap-mantap amat guys. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabare semuanya? Nah, apapun saya mendoakan kepada anda dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton dan juga telah pun bergabung di dalam channel ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Pada anda yang baru aja singgah ke channel ini, jangan lupa untuk anda subscribe HM Studio, tanda sokongan anda semua guys. Baik guys, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini saya nak react tentang orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia dan mereka telah pun berliburan di Jakarta. Dan guys, video ini daripada channel Syah Syahril. Jangan lupa untuk anda berikan subscribe kepada channel ini, tanda sokongan dan dukungan anda semua guys. Dengan judulnya Vlog Jakarta. Nah, itu judulnya sangat pendek. Dan guys, mari kita lihat apakah momen yang akan dikongsikan oleh orang Malaysia yang pergi berwisata ke Indonesia. Yuk guys, sama-sama kita lihat di dalam video kali ini. Okey guys, dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Vlog Jakarta. Oh, cewek Malaysia. Kita nak apa ni kakak, nama dia? Luggage drop. Dekat apa nama hotel ni? Hotel? Bandara, Bandara Soekarno Hatta. Soekarno Hatta Airport. Ya, Jakarta guys, Jakarta. We are waiting for our Grab by our hotel, our room. Our room. Apartment, I mean, best gila. Dia tak adalah best, tapi dia punya view memberangsangkan. Ya, memberangsangkan. And dia punya bilik pun tamsoi. Dia ada dua bilik. Satu je bilik air. Ada wifi. Menarik dan sebagainya. Oh, rendang guys, rendang. Nasi impit. Aduh, buat selera ni, semua selera ni. Apa kat nama pasar tu? Kita orang nak pergi Pasar Majesti. Pasar Majesti. 2.50. Ini apa ni orang panggil ni? Baca, baca. Baca. Sampai dekat Pasar Majesti. Pasar Majesti. Ini membeli. Ya ke? Shopping dulu. Ah, biasa guys. Wanita, wanita. Shopping, shopping. Aduh, keren. Kebudayaan tetap mereka tak tinggalkan. Mesti mereka tunjukkan kebudayaan Indonesia. Sate. Waduh, waduh. Shopee Saka ni. Pada pukul 4. And now it's 6.37. Sini kan 6.30. Macam dah 8. 8 admission. Hi, so kita orang dekat Giant. Apa nama mall ni kakak? Plaza M. Blok M. Blok M. Plaza Blok M. Sebab cari adapter, tak lupa nak bawa adapter. Oh, my battery is 10%. And then pergi makan. I makan kuih goreng je sebab I tak nak makan nasi. Tadi ada makan nasi dah. Diet, diet. Ini di sekitar Jakarta.
Hari kedua. Hari kedua guys di Jakarta. Orang Malaysia. We are going to Tanah Abang. Oh, mau pergi ke Tanah Abang guys, Tanah Abang. Kain, beli baju, beli macam-macam semua kat sana. Shopping di Tanah Abang pula. Macam ni ya, sekitar bandar Jakarta. Cantik ya. Tanah Abang. Tanah Abang. Apa ni? Goreng. So now kita orang dekat Tugu Monas. Oh, Tugu Monas. Dia tak adalah panas sangat pun. Dia panas tapi dah ada matahari. Dia panas tapi tak adalah panas sangat. Secara so, ini Tugu Monas. Tugu Monas. Yay! By the way, tadi kita orang makan nasi kambing. Apa kak? Nasi goreng. Nasi goreng kambing tau. Sedap. Apa? Berapa ribu? RM25,000 Di Malaysia, kira lah sendiri. Dia tengok anti-air macam mana. Oh, ini tunggu murah. Ramai orang suka shopping di Tanah Abang. Kalau orang Malaysia, ui, banyaknya batik. Nanti cantik batik dia. Rumah makan. Soto. Ingin saya pakai kemeja batik Indonesia. Nanti kena cari juga. Tanah Abang. Tanah Abang. Asyar dah banyak gila dah barang. Tak adalah banyak sangat. Tak adalah banyak sangat macam tu. Batik 10 helai weh. 10 helai. 10 helai. Baju ada dalam 30 helai. Tuan nak beli. Banyak juga orang beli. Tapi orang kan, habis ni. Environment tu. Wanita macam tu lah guys. Shopping saja. Shopping. Banyak shopping. Shopping. Tapi not my thing. Takkan dia orang-orang. Kopi, kopi. Ini di sekitar Tanah Abang. Makanannya enak-enak. Ini apa ni orang panggil? Alamak, lupa dah nama dia. Ondel, ondel. Apa nama saya dah lupa lah. Outside dekat Plaza, apa tak nama dia? Pasal apa aku cakap? Apa tak nama dia? Casablanca. Casablanca. Macam nama club ni, Casablanca. Embo, apa ni? Nama? Makanannya enak-enak. Bikin saya lapar ni. Nasi goreng. Nasi goreng. Macam-macam lauk ada guys. Sotong goreng tepung ada. Rendang ada. We just finish. Apa? Wow. Rambolan. Rambolan. Ni mall. Mall di sana. Hari ketiga guys. Kita sekarang nak pergi mana? Tamarind City. Tamarind City. Lagi? Tanah Abang. Tanah Abang lagi? Tanah Abang. Lagi. Semalam dah pergi dah dengan kuat Indonesia. New York City.
hari ketiga di ke tanah abang lagi. So now kita orang dekat apa kan nama dia? Tamrin City. Tamrin City. Dia macam ada aircon lah sebab yang dekat tanah abang, abang semalam tu dia tak ada aircon. Panas. Bau dia pun sedap. Sini kompleks. Sini kompleks. Mall mall. Quite expensive. Sebab barang diorang pun ambil dari tanah abang. Tanah abang tu kan macam borong sikit. Mm-hmm. But rasa macam tak banyak sangat choice. Tanah abang tu banyak kampus. Dan di sini ni bosan. Bosan? Sendu. Apa yang sendu ni? Banyak pilihan kot kan? Nasi goreng. Sambal tu. Tempe. Telan liwa saya. Batik dia masya Allah cantik-cantik lah guys. Batik ni kalau bikin baju koprat cantik. Kita orang shopping banyak gila. Mula-mula tak tahu nak beli apa. Tapi now kita orang dah macam beli satu kedai dah beli. Satu kedai pun satu jam duduk eh. Tapi batik kat sini lah sumpah lawa gila. Lepas tu lepas kita orang shopping-shopping sikit, kita orang pergi apa kan nama Grand Grand Indonesia. Grand Indonesia. Scary tu kat sini banyak patung. Grand Indonesia. Tadi yang selalu patung besar semua dia. Grand Indonesia tu dia macam pavilion lah, kira pavilion Sunway Pyramid, LCC, ada LV. Ada warna sebelah warna tu tak ada. I like me better when I'm with you. Sakam mereka shopping guys di Indonesia. Udah, cantik cantik. Finally, ke bajai? After 3 days kat sini, baru kita orang naik. Jumpa pergi dekat je. Dia macam beca. Bukan beca, bajai. Bajai lah aku nama. Saya pun tak ingat nama dia. Grand Indonesia, wow, shopping lagi. Grand Indonesia. I tak tahu kenapa, but dekat sini kan, dia punya barang sama je macam Malaysia, but it's more cheaper. Banyak pilihan. I knew from the first time, I stayed for a long time, cause I like me better when. Sepatu dia cantik-cantik eh. Aduh, keren-keren. Dia nama apa ni eh? Minum lagi. Aduh. So, I'm going to end my vlog here for day 3 because we are going to dinner. Bye bye. See you on the last day. Stay. 3 hari, 4 hari di Indonesia. Stay with me. Stay. Macam barang dia orang beli ya. Spaghetti. Ayamnya. Banyaknya dia orang shopping. Semua batik. Kebanyakannya batik Jakarta. Swimming pool. Kolam renangnya santai. Santai-santai di kolam renang pula guys. Last day. Sambil orang kata menikmati suasana bandar Jakarta. Ah. Yeah, ever since you left me, I've been dancing on my own.
Okay guys. Maybe down the line I feel better all alone. Really, get cheese. But I don't wanna talk to strangers, don't wanna play with players. I only wanna get back to you. I'm stuck on this emotion. If so we are going to have a lunch. Lunch. And then airport. Oh. Lepas lunch terus ke bandara untuk pulang ke Malaysia. Aduh, menu nasi padang. Oh, enak-enak guys. Ini yang tak tahan ni guys kalau ke Indonesia. Makanannya super enak guys. Aduh. Ah, nasi padang. Bandara. Mau pulang sudah ke Malaysia. 4 hari di Indonesia. Masuk dah, kita orang pergi lagi semua. Dah beli anti-an sebab tak tahulah kenapa lapar je aku. Makan lagi. Aduh, parah. Parah ni. Wah, banyak lah koleksi barang-barang tradisional. Pakaian tradisional. Ah, ini apa ni orang panggil? Saya lupa dah. Ondel eh? Ondel? Ondel ke ondel? Saya lupa lah. Lama masuk baik. Berpeluh sekarang ni. Tadi sampai turun tu buka-buka. Minta maaf lah. Saya tak cakap pun sedekut. Alhamdulillah, we are here. Going back to Malaysia. Going back to Malaysia. Ulang langsung ke Malaysia. Malaysia, KLIA. Dijemput familynya. So, I'm gonna end my vlog here. Yeah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thanks for watching. Okay. I hope you guys enjoy the vlog. Okay, enjoy. Okay guys, demikian guys video daripada channel Syah Syahril. Cewek-cewek daripada Malaysia yang berwisata ke Indonesia dan mereka telah pergi ke Jakarta guys. Di mana guys? Apa yang saya perhatikan di dalam blog orang Malaysia ni, mereka memperlihatkan sekitar bandar Jakarta, transportasinya, dan kita dapat lihat beberapa orang kata kebudayaan yang dipamerkan di jalanan di sekitar Jakarta. Selama empat hari mereka di Jakarta dan mereka banyak menghabiskan masa mereka shopping di Tanah Abang dan juga mall-mall di sekitar Tanah Abang tersebut. Banyak yang mereka borong, mereka shopping sakan, biasalah kan perempuan. Apa lagi yang mereka nak buat selain shopping dan juga makanan-makanan yang mereka makan dan yang mereka tunjukkan. Aduh, enggak tahan saya guys, enak-enak banget. Aduh. Dan saya dapat lihat guys, mereka shopping begitu banyak ya, batik-batik daripada Tanah Abang Indonesia. Memang cantik-cantik batik Indonesia. Saya pun ingat satu hari nanti saya pun pengen membeli kemeja batik Indonesia guys. Teringin guys saya nak pakai. Dan sebelum tu mereka ada juga pergi ke Tugu Monas di Indonesia, yang merupakan salah satu tempat yang
Selalu wisatawan-wisatawan yang datang ke Jakarta, Indonesia, dan mereka akan pergi ke Tugu Monas. Itu orang kata wajib, guys. So guys, itulah dia vlog orang Malaysia yang shopping sakan di Indonesia, guys. So guys, menurut anda bagaimana vlog orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia? Dan ini saya rasa momen yang cukup indah bagi mereka, dapat melihat keindahan bandar Jakarta, dapat shopping lagi di tanah abang Indonesia. Wah, keren, 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 guys. Inilah orang-orang Malaysia yang suka pergi sama ada berwisata, berliburan ke Indonesia. Dan ramai juga orang-orang Malaysia yang suka ke tanah abang, dan ada juga yang suka mencari makanan-makanan tradisional Indonesia, guys. Di sana. Wah, memang keren, keren, keren. Mantap, mantap amat, guys. So guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reaction video ni, saya mohon maaf. Dan guys, jika anda punya komentar, jika anda punya saranan, nanti anda boleh turunkan di ruangan komen di bawah, guys. Tentang apa yang telah kita lihat sebentar tadi, jika anda punya informasi-informasi tambahan yang perkara-perkara yang tidak ada di dalam video ini, tetapi orang kata menceritakan tentang tempat-tempat yang mereka lawati, guys, anda boleh kongsikan di ruangan komentar di bawah. Okay guys, moga bertemu lagi di next video yang akan datang. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.